Berzikir dan membaca Al-Quran menjadi amalan seorang wanita warga emas, Mainah binti Rahmat, yang menjambut ulang tahun kelahiran ke-100 2 bulan lalu. Warga emas dari Jalan Tun Kudu, Bukit Katil, Melaka ini turut mengamalkan pemakanan sihat setiap hari, menyebabkan badannya sentiasa sihat tanpa menghidap sebarang penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi atau jantung. Joget Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Firman Syah Arif, dalam satu lagi episod Sayang Melaka di TV Anwar petang ini. Sayang Melaka disiarkan demi menyemai nilai kasih sayang dan juga keprihatinan terhadap warga negeri Melaka. Minggu ini, kita akan bersiaran dengan seorang wanita warga emas, Mainah binti Rahmat, yang menetap di Bukit Katil, Melaka. Pada tanggal 6 Julai yang lalu, merupakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-100 beliau, telah dimeriahkan lagi dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Negeri, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, bersama isteri, Tun Puan Asmah Abdul Rahman. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita bersama melihat suasana sambutan hari ulang tahun Nenek Mainah di kediamannya. Kehidupan Nenek Mainah yang lahir pada 6 Julai 1920 ini sentiasa disulami dengan alunan zikir serta beberapa potongan ayat Al-Quran yang menjadi amalannya sejak sekian lama, terutama ketika duduk bersendirian di rumah. Sambutan hari jadi ibu kepada 13 anak ini lebih meriah dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan isteri Tun Puan Asmah Abdul Rahman. Bagaimanapun, di atas faktor usia, kedua-dua mata Nenek Mainah ini mula kabur, pendengarannya kurang, manakala kaki kanannya pula mulai sakit ketika menunaikan ibadah haji beberapa tahun lalu, menyebabkan dia hanya berkerusi roda ketika di rumah. Kekuatan daya ingatan Nenek Mainah membolehkan beliau masih mengenali semua anaknya seramai 13 orang dan cucu yang telah mencecah seramai 67 orang. Ini terbukti ketika ditanya mengenai Muhammad Ali yang kini adalah Yang di-Pertuan Negeri, Nenek Mainah berkata, bekas ketua menteri Melaka itu adalah seorang budak kampung yang baik dan selalu pergi ke masjid untuk solat. Nenek Mainah juga masih jelas diingatannya berkata, arwah suaminya iaitu Allah Yarham Muhammad Lamin selalu panggil Dak Ali dan memberi duit 1 sen yang ketika itu sangat tinggi nilainya. Makanan kegemaran Nenek Mainah dari muda lagi ialah mengambil teh tarik atau kopi serta roti canai telur untuk bersarapan. Manakala tengah hari pula beliau gemar memakan lauk ulam-ulaman, sambal goreng, ikan masin, sayur tumis air serta ikan masak rebus asam. Alhamdulillah, semua yang saya dapat, kesihatan yang baik dan usia yang telah mencapai 100 tahun ini, Allah yang beri. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Begitulah kata Nenek Mainah ketika ditemui di kediamannya. Walaupun sudah berusia lebih 100 tahun, Nenek Mainah binti Rahmat tidak menolak tentang bahayanya penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda di seluruh pelosok dunia sekarang ini. Seperti bak kata pepatah, banyak makan garam. Nenek Mainah telah banyak pengalaman dalam mengharungi kehidupannya. Jadi, marilah kita bersama dengan Nenek Mainah mendengarkan bagaimana beliau menyampaikan kepada anak cucunya tentang perlunya menjaga prosedur operasi standard iaitu SOP dalam suasana pandemik ini. Ada orang kata, kalau orang datang sama kita, jangan salam. Berakhir sudah kisah seorang warga emas yang sentiasa perlu kita hormati dan sanjungi. Kunjungilah dan ziarahilah mereka, kerana tanpa mereka, tiadalah yang akan memberi tunjuk ajar kepada kita semua. Anak pipit masuk ke laman, nampak si kucing terus diburu. Orang muda dibuatkan teman, warga tua dijadikan guru.